الحمد لله الحمد لله القائل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وتزودوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Pesannya supaya bertakwa kepada Allah, sebenarnya kena wujudi setiap masa dan setiap ketika. Tetapi oleh kerana kita sebagai seorang Muslim yang selalu solat Jumaat dan mendengar khutbah, maka dengan secara rasminya kita mendengar perkataan sebagai wasiat supaya bertakwa kepada Allah seminggu sekali di dalam khutbah. Hakikat yang sebenar, setiap orang Muslim setiap masa dan tempat dia kena royak kepada diri dia sendiri supaya bertakwa kepada Allah, seperti mana Nabi SAW pesan kepada kita semua, ittaqillaha haythuma kunta, bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah di mana sahaja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hendaklah engkau iringi ataupun selepas daripada buat kejahatan, kesalahan, kesilapan, maka cepat-cepatlah iringi, maknanya lepas pada tu buatlah kebaikan dengan istighfar, dengan bersedekah dan minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan hendaklah engkau bergaul dengan manusia dengan akhlak mulia. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, kita semua kena maju. Maju dengan agama dan maju dengan keduniaan. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita hanya sekali berlaku di atas muka dunia. Umur kita tidak berulang dua kali. Bahkan setiap orang mengalami alam ruh, alam perut ibu, alam dunia dan alam kubur, selepas daripada tu alam akhirat. Jauh lagi tempat kita nak pergi ataupun perjalanan kita yang begitu jauh, lebih daripada umur hidup di dunia berlipat kali ganda. Kita hidup di dunia hanya sebentar dan secebis masa. Ni 70, 70, 80 tahun maka kita akan berpindah ke alam kubur. Tapi alam yang kita akan duduk, iaitunya alam kubur dan alam akhirat, lebih panjang daripada alam-alam yang kita hadapi sekarang ini. Alhamdulillah. Yang ingin saya sebut di sini, marilah kita pakat maju. Maju dengan keagamaan.
dengan kita belajar, kita berimeh, kita beramal, kita berakhlak, dan kita bertakwa kepada Allah. Selepas daripada kita mati nanti, hasil daripada hak kita diusaha di dunia ni lah yang kita akan merasainya, sama ada seni ataupun tidak seni. Itulah Allah Ta'ala firman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sesiapa yang mengerjakan kebaikan walaupun besar biji sawi, dia akan boleh melihatnya. Sesiapa yang mengerjakan sebesar biji sawi juga akan kejahatan, maka dia akan boleh melihat apa yang dia buat, dia usaha. Maka dengan kita pandai guna umur hidup di dunia ni lah yang dikatakan sebagai orang cerdik, orang bijak dan orang maju. Saya seru diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian, marilah kita pakat maju. Maju dengan dunia dan maju juga kita dengan agama. Kita hidup di dunia tak lain tak bukan kecuali Allah Ta'ala letak kita di masa sekarang ni dengan takdirnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita hidup memakmurkan ataupun memajukan dunia dengan kebolehan yang ada pada kita. Allah Ta'ala uji pula tiap-tiap orang dengan berbagai ujian, sama ada uji baik maupun uji yang tidak baik. Maka duduk di kita sendirilah nak pahankan tersob ujian tersebut, sama ada kita hidup diredai oleh Allah Ta'ala ataupun Allah tidak reda kita, wal'iyazubillah. Maka itulah dikatakan hasil usaha kita di atas muka dunia, jaya tidak jaya, bukan duduk di harta benda, bukan duduk di ilmu, bukan duduk di cusiang, tapi duduk di hati kita dan iman kita. Ramai orang sebelum pada kita, orang berjaya, tetapi bukan sedikit. Orang yang tidak berjaya di dalam kehidupan dia, mereka sudah pun mati. Dan semua orang yang tidak berjaya nak kembali semula ke tua semas, kalau boleh dia hidup semula di dunia, dia nak ke tua, nak pergi back key semula. Sebab itulah ketika kita sedang-sedang duk sedar ni, semasa kita masih duk hidup, kita kena ingat katanya kalau sekiranya takdir hidup kita selepas daripada mati, kita kena duk wing won dengan Allah Ta'ala di dalam kubur, dan kita kena duk minta dengan Allah semasa kita duduk di akhirat nak kelik ke dunia semula, nak ke tua. Maka pada masa tu sudah tidak berguna kepada kita. Kalau sekiranya kita minta tubik air mata darah nanuh sekalipun, Allah tidak akan terima permintaan kita. Sebab tu di dunia tak ada kira siapa umur berapa, cut remton kongkan tang tua kita adalah boleh mula sokmo-sokmo. Walaupun umur 70 kita nak remton semula pun boleh. Bukan sahaja duduk dia orang muda ataupun duduk dia orang dewasa, tapi semua tiap-tiap orang boleh nak neng mai umur dia kalau sekiranya dia kehendak nak jadi molek. Tapi kalau sekiranya orang yang tidak nampak kebenaran, walaupun muda sekalipun, walaupun tua, lebih-lebih lagi dan Allah Ta'ala tak buka hidayah, maka dia tidak berasa hidup dia di dunia ni berharga. Sebab tu marilah kita merasai bahawa dunia ni adalah tempat ujian yang Allah Ta'ala sengaja nak jadi kita tersob diri kita, sama ada kita pan remai pan. Apatah lagi di akhirat kelak. Allah Ta'ala royak di dalam satu hadis, satu ayat dalam surah Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Sesungguhnya segala amalan, segala usaha yang kamu usaha, kamu kerja, akan diberi, dibalas kepada kamu pada hari kiamat nanti. Sesiapa yang dijauhkannya daripada neraka dan dimasukkannya ke dalam syurga, maka dia adalah orang berjaya. Maka dia berjaya. Allah Ta'ala royak kehidupan di dunia ini tak lain tak bukan kecuali kesurat, keseronok ke, kesuka eh, yang pasal menipu. Maknanya hidup di dunia, pam wela tiap-tiap orang mari duduk di dunia, apabila dia mati, dia akan tahulah katanya, hidup di dunia adalah suka seronok yang tidak kekal abadi. Tapi bagi orang yang pandai guna umur dia, pandai guna kecerdikan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, maka orang itulah kita anggap katanya orang yang akan berjaya. Apatah lagi orang yang tinggal jasa baik, orang yang buat kunab rayud kepada masyarakat mengikut dia kuasa, dia ada kebolehan, maka bukan hanya dia pergi dengan diri dia sore dah, tapi dia tinggal jasa baik kepada orang ramai, maka inilah dikatakan amalan yang jariah ataupun pahala yang tidak putus-putus. Sama ada ilmu, sama ada sedekah, sama ada kebaikan yang dia tinggal untuk jadikan sebagai tempat yang kekal abadi di atas muka dunia sampai ke hari kiamat, maka itulah yang dikatakan orang berjaya. Maka ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, jangan kita sia-sia umur kita di dunia. Sebab kita guna kok baik dan guna kok tak baik, sama-sama habis. Tapi nilai, harga, pun ti rau cadai rap, dia tak sama. Orang yang cerdik sajalah, yang orang-orang tu pandai atur hidup dia supaya beruntung dan laba kepadanya, dan orang kurang cerdik adalah orang yang mensia-siakan umur dia, rang dia, tubuh badan dia, otak dia, fikiran dia ke jalan yang tidak baik. Sebab itulah Islam ajar kita supaya kita baik dan kita banyak buat kebajikan. Seperti mana Allah Ta'ala firman, ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ayat 77 surah Al-Hajj. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu rokok, sujud, beribadatlah kepada Tuhan kamu dan buatlah kebaikan. Mudah-mudahan kamu berjaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, cuba kita tanya, kita nak gapo dalam hidup?
seumur hidup kita, akhir sekali kita nak gapo, nak pergi ke mana, dan tujuan gapo kita hidup. Memang setiap orang akan boleh jawab, jawab kepada diri sendiri dengan tidak perlu minta tolong daripada sesiapa pun untuk jawab kepada kita. Inilah orang yang muhasabah diri. Muhasabah dalam arti orang krai kruan, top tuan diri, untuk kita jawab kepada diri kita sendiri, apatah lagi jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita nak terima buku amalan kita. Belum daripada kita, Allah Ta'ala tatsin, turun hukumi surga ataupun neraka. Wal'iyazubillah. Empat soalan ataupun lima soalan yang Nabi sudah pun royak, bocor dah soalan ni. Kalau banding dengan sob, kau sob ruah, orang tahu belakang. Nabi tolong buka soalan. Nabi katanya setiap orang kaki dia tidak akan pergi ke mana-mana, maknanya tak boleh pergi ke syurga ataupun neraka, sehingga dia kena tanya soalan sebagai berikut. Yang pertama sekali, umur dia, seumur hidup dia perhabis pergi ke mana? Hak ni kita kena jawab sendiri. Yang kedua, umur muda. Walaupun dalam umur, soalan yang pertama saat ni sudah pun meliputi seumur hidup, tapi Allah Ta'ala cocong lagi nak tanya umur muda bagi setiap orang, mula daripada dia masuk akil baligh sampai dia umur 40. Dia perhabis, dia guna pergi ke mana? Yang ketiga, rezeki yang dia dapat dari mana, dan dia belanja, dia keluar duit harta benda dia ke mana. Akhir sekali, ilmu yang dia pelajari, ilmu yang ngaji, dia baca, dia ngaji, dia sob, dia guna ke tak faedah daripada ilmu yang dia belajar. Jadi semua soalan yang saya sebut saat ni hipung daripada perkataan yang Nabi sebut, samalah juga, hampir-hampir sama, iaitunya seseorang akan rasa bahawa lima kara sebelum datangnya lima kara. Kalaulah saya sebut tak habis pun kita sebut pandai, iaitunya di masa muda sebelum tua, masa kaya sebelum fakir, sebelum miskin, masa sihat belum pada sakit, dan semua soalan-soalan ni kita sendiri akan jawab, bertanggungjawab ke atas diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Saya hanya sebut sebagai peringatan kepada kita, mudah-mudahan dengan kita pandai calat lihat ciwit kita ni, maka kita sendiri tahu katanya kita jalan, kita ada tujuan gapo, kita nak pergi mana dalam hidup kita. Sebab tidak ada kali yang kedua dah dalam hidup kita. Kau sari, kau tua, kau sari, kau rapat dengan mati, kau sari, kau dekat dengan pintu kubur, maka buatlah persediaan. Itulah Allah Ta'ala royak, seperti mana hadis, seperti mana ayat yang saya baca tadi, watazawwadu, hendaklah kamu berbekal, sebaik-baik bekal, fa inna khayra zadi taqwa, sebaik-baik bekal iaitu nya taqwa kepada Allah. Siapa nak tahu katanya dia taqwa tak taqwa? Bukan masa tekah dia duduk depan orang ramai, tapi tekah dia duduk sore. Tekah duduk sore itulah boleh tahu katanya seseorang takut ataupun tak takut kepada Allah. Sebab tak ada orang tengok, tak ada orang dengar, tak ada orang nampak. Maka kita jawablah kepada diri kita sendiri, mudah-mudahan
insya-Allah akan menjadi manfaat dan faedah daripada khutbah hari ini dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Jangan lupa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kita buat kebajikan, kebaikan. Mudah-mudahan ia akan menjadi bekal kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhallazina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill al shirka wal mushrikin wa dammir a'da' al din wa ahlik al kafarat wal mulhidin ya rabbal alamin. Allahumma ahlik al yahud wa man walahum. Allahumma ahlik al yahud wa man aawanahum ya rabbal alamin. Allahumma dammirhum. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.